Dari mana kamu? Oh, tadi dari jalan-jalan. Nah, ini cok. Ini tarian ini namanya angguk, kesenian khas dari Kulon Progo. Wah, kalau ngomongin yang khas mas, aku juga bawa sesuatu yang khas dari Kulon Progo. Loh, apa? Nih, ini gulek. Oh, iya, 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 iya. Sama tempe bungok. Wah, enak ini. Apa mana ini? Kita bagikan teman-temanku ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ayo, 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 cukup, ayo. Ayo toh, nggak usah malu ya, isin. Nyanyi. Nah, ini loh, koncon nih. Nah, ayo. Nih, dibagi koncon nih. Enak toh, mas? Enak. Ini bumbunya juga enak loh, mas. Iya, iya. Apa tuh? Bagus sekali kan tariannya, cok. Enak. Seperti geblek ini, tapi bedanya angguk ini nggak bisa dimakan. Tapi tetap enak untuk dinikmati. Angguk putri ini kan penarinya cantik-cantik, gerakannya energik. Manis juga ya mas, aku tuh pengen ngerti banyak soalnya. Tadi sudah dapat cerita dari Mas Toko tentang angguk, tapi aku juga pengen tahu perkembangannya gitu. Versi batunya Kamu tadi sempat ketemu Mas Topo segala toh? Sempat ngobrol juga. Iya, kamu kalau ingin tahu lebih banyak tentang angguk putri ini, nanti kita harus ngobrol sama Mbak Sri. Mbak Sri? Siapa itu Mbak Sri, Mas? Ya, Mbak Sri yang koreografer angguk putri ini. Boleh iya. Tuh? Iya. Bisa banyak tanya. Kamu mau tanya apa aja nanti dia jawab. Oh, boleh-boleh. Jadi kita tonton dulu ini ya. Oh iya. Sambil makan. Oh iya, pasti, Mas. Besar.
Baik.